Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yani di Seri FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai, apa khabar, apa cerita, apa belakang. Doa dan harapan Yani agar semua dekat sehat walafiat. Hari ini Sabtu 9 April 2022, bersamaan dengan 7 Ramadan 1443. Hari ini hari ketujuh, seminggu dah kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sekali bersama Yali untuk berselawat kata dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk perkongsian Yali pada hari ini, sesuatu yang ada di belakang Yali, iaitu akok kakno di Pantai Senok. Jadi ayah Li ni pagi ni berkesempatan meronda-ronda sapa ke Pantai Senok, dan dikatakan akok kakno ni sehulah di sekitar Pantai Senok. Wakait orang panggil sekitar ni memang sehulah. Kok kemasin memang kalau sebut nama akok kakno ni memang orang kenal belakang. Jadi kita tengoklah bagaimana keadaan akok kakno Pantai Senok. Jom saksikan. Jadi inilah akok kakno dibakar menggunakan bahan api sabuknya. Sekarang ni walaupun musim teknologi, ada orang lain guna apa ni, hot gas tu, tapi kakno masih lagi mengekalkan tradisi. Mengikut kakno, dia kata turun temurun keluarga tu kakno tu. Jadi orang panggil rasa tidak lagi turun temurun daripada Kak No. Kita tengok pula bagaimana akok kedut Kak No ni lah. Lepas ni aja lagi sudah di atas talan je. Ni hok baru nak akak, baru masuk. Kak No, lebih kurang berapa minit sekali? Tiga. Ya. Atas tengok biasanya 10 minit. Tak apa. Adalah. Jadinya kena tengok-tengok. Ni. Tengok semua. Kena jenguk-jenguk. Oh, gerang gebu. Gebu, memang gebu lah ni kakak weh. Saiznya saiz XL, bukan saiz L. Bukan saiz M. Memang kalau kita pergi kedai, banyak orang kakak dah ni saiznya S kadang-kadang. Ni saiz XL. Double XL ni adik kakak. Oh, tu dia lah. Jadi beginilah keistimewaan kakak kakno yang menggunakan apa ni, teknik tradisional. Peluh-peluh kat mana tu? Cikgu dah asal. Cikgu dah asal. Jadi inilah rupa akok kakno memang minyak molek. Mengikut orang yang suka makan akok, dia kata kalau kedut gini, minyak gini adalah lebih telur. Dan memang kalau lebih telur sedap. Jadi itulah adik akok. Akok kakno